pertama-tama kita harus segel dulu plastik ini. Jadi ini kan posisinya kebuka. Kita harus tutup dulu. Plastik posisinya yang kasar ini bagian atas. Lalu kita tutup dulu pakai mesin ini. Masukin ke dalam skrip ini. Udah di skrip ya. Harus rapi ya. Jadi posisinya rapi, jangan miring. Saya rapin dulu. Oke, pasti bagian yang kasar ini di atas ya. Oke, kalau udah kita kunci. Oke, terus kunci kita tekan tombol seal. Seal ini buat untuk panasin, untuk kunciin. Kita tunggu sekitar berapa detik. Oke, kayak gini. Tunggu lampunya sampai berhenti, berarti udah selesai. Coba kita buka lagi. Kita bukanya kita tombolkan nomor ini. Oke, ini ya, perfect. Jadi panasnya juga sangat rapi ya. Oke, setelah itu yuk kita ukurin dulu. Kan kita udah pas, udah kunci. Jadi kita mesti ukurin sesuai yang kita mau, lalu kita potong. Jadi misalnya buah apel ini ada 4. Apel ini ada, misalnya kita masukin 3 ya, 4 juga bisa sih, 4, oke. Kita ukur dulu. Jadi pastikan ini kasih jarak sekitar 5 cm. Oke, ini jadi ini kan dari sini, jadi ini ya 5 cm ya, yang akan kita potong yang ukuran segini. Jadi kita potong, kasih jarak, tujuannya kalau masih punya ke mesin itu ada jaraknya ya. Oke, coba kita potong. Oke, kita udah potong kita segini. Jadi kelebihan plastik gulungan ini enaknya begitu. Jadi kita bisa potong sesuai yang kita mau. Oke. Coba 3 aja lah ya. 4 di sini. 4 kalau ini efek. Coba ya. 4. Kalau ini efek, jadi 3 aja lah. Oke, kita 3 aja. Plastik ini ukurannya mungkin kurang lebar ya. Ada juga yang agak lebar segini. Jadi kita ada dua ukuran, satu yang lebar, satu yang agak sempit. Oke, kita coba, karena kita lagi coba plastik yang agak sempit ini, jadi ya kita cukup tiga dulu. Oke, ini kita rapiin, lalu kita kunci lagi. Oke, lalu kita pencet tombol. Ini warna hijau, kita sampai biru aja, biru biru itu untuk barang makanan yang kering. Ini kita seal. Oke. Tunggu sampai 30 detik. Dia akan otomatis. Ini posisinya lagi panasin. Kalau udah selesai panasin, dia berhenti ya. Udah. Kayak lampunya udah berhenti, berarti udah selesai. Setelah kita buka.